Semasa Kerajaan Perikatan Nasional PN mengurus negara selama 33 bulan, harga minyak pernah turun antara 5 hingga 12 sen per liter. Pada ketika itu, harga petrol RON 95 adalah RM1.30 sen per liter dan harga diesel adalah RM1.85 sen per liter. Jatuhan ini disebabkan oleh penurunan harga minyak mentah global di mana harga Brent crude oil jatuh kepada US$30 per tong akibat daripada global lockdown dan kuarantin yang menghentikan aktiviti ekonomi. Namun, selepas penurunan harga petrol RON 95, RON 97 dan diesel, kita masih mencari-cari di mana impaknya terhadap harga barang yang tidak menurun tetapi malah ada yang semakin meningkat. Mengapa tidak ada seorang pun rakyat, terutamanya orang Melayu, yang marah? Sedangkan kadar inflasi di negara terus meningkat sehingga mencapai 4% sehingga November 2022. Ketika itu, harga ayam melonjak tinggi sehingga mencapai RM13 sekilo. Pasukan khas jihad tangani inflasi akhirnya terpaksa ditubuhkan. Barulah harga ayam berjaya diturunkan sebanyak 20 sen. Itu pun masalah bekalan ayam juga seringkali tidak mencukupi dan terputus. Selain itu, harga telur juga mengalami kenaikan drastik sehingga RM3 sepapan. Harga telur ayam grade C yang sepatutnya dijual pada harga RM8 sepapan melonjak mendadak kepada RM11 sepapan. Keadaan bekalan telur juga seringkali terputus, memaksa sesetengah orang untuk beratur berjam-jam hanya untuk mendapatkan bekalan telur. Ini apabila subsidi diesel tidak dihapuskan tetapi hanya disasarkan, muncul pihak-pihak tertentu terutamanya pembangkang yang sengaja mempergunakan isu ini untuk memburukkan kerajaan dengan mengatakan harga barang semakin meningkat. Tapi bila ditanya, apakah barang yang mahal? Persoalan itu dijawab dengan senyap, seringkali disertai dengan perkiraan dan logik yang membuatkan kepala tergeleng. Antara jawapan yang mencuri hati, mana nak korek baki pembayaran diesel RM500? Seolah-olah kerajaan menampung 100% subsidi diesel. Harga ais meningkat sebanyak 50 sen sehingga lori ais terpaksa memaparkan harga jualan di belakang lori dan banyak lagi. Sebenarnya, di bawah permintaan perpaduan kini, harga ayam telah jauh lebih murah. Walaupun terdapat kenaikan harga, situasinya masih terkawal kerana tidak melebihi harga siling RM11.40. Bekalan ayam juga mencukupi bahkan semasa musim perayaan. Tiada pasukan jihad inflasi yang dibentuk dan kadar inflasi terus merendah dari bulan ke bulan, mencatat kadar terendah sebanyak 1.5%. Selain itu, harga telur juga kekal stabil dan lebih murah. Dengan penyebatan subsidi, kerajaan dapat memperuntukkan RM100 juta yang menyebabkan harga telur turun 3 sen sebiji untuk rakyat. Bekalan telur juga stabil seperti yang terlihat di Terengganu baru-baru ini, yang mana sebanyak 75,000 biji telur habis terjual dalam masa 3 jam. Bayangkan berapa banyak wang yang dapat dijimatkan oleh rakyat apabila kira-kira 11 bilion telur digunakan setiap tahun di Malaysia. Justeru, kita perlu mengambil perhatian untuk tidak terpedaya dengan hasutan politik yang tidak berasas. Teruslah meningkatkan kesedaran dan kepekaan terhadap perkembangan ekonomi serta isu-isu penting lainnya.